Fakta menarik dalam anime Attack on Titan menurut Islam. Ya, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang anime Attack on Titan, di mana seperti yang telah saya bahas bahwa karakter utama di dalam anime ini sangat erat kaitannya dengan kaum Yahudi, Islam, dan juga Jerman. Nah, pada kesempatan kali ini fakta selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang anime ini yang memberikan pesan tersirat tentang sejarah di mana pernah terjadi persahabatan antara Yahudi dan juga Islam. Di mana di anime ini dikatakan bahwa orang-orang yang berpenampilan seperti orang-orang Turki di negara Marley disebutkan di dalam salah satu dialog yang dikatakan oleh Eren Yeager bahwa mereka itu sama seperti kaum kita, yaitu kaum Eldia, karena mereka memiliki nasib yang sama. Ya, ini bisa dikatakan sangat sesuai dengan sejarah asli di dalam sejarah dunia, di mana pernah terjadi ketika Yahudi dan juga Islam bekerja sama karena memiliki nasib yang sama, yaitu diperangi ataupun disakiti oleh kaum Kristen pada masa Perang Salib I hingga Perang Salib III, di mana pada saat itu umat Islam yang memiliki kontrol penuh atas Yerusalem diserang secara membabi buta oleh kaum-kaum Kristen yang berasal dari Eropa, sehingga pada saat itu di mana Yahudi yang berada di dalam lindungan pemerintahan Islam di Yerusalem ikut membantu para umat-umat Islam dan juga orang-orang Islam dalam memerangi orang-orang Kristen tersebut. Dan meskipun akhirnya umat Islam dan juga Yahudi kalah telak di Perang Salib I, akhirnya orang-orang Islam mengungsi ataupun hijrah ke daratan Afrika, membawa para orang-orang Yahudi berada di sana, sehingga akhirnya orang-orang Yahudi pun kembali meminta perlindungan kepada umat Islam karena mereka pada saat itu belum memiliki negara ataupun tempat tinggal yang bisa melindungi mereka di negara-negara seperti halnya saat ini ketika mereka memiliki negara sendiri, yaitu negara Israel yang berada di dekat Palestina dan juga daratan Timur Tengah. Mungkin itu saja dulu pembahasan kita tentang anime Attack on Titan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.